ada pihak-pihak yang dapat membantu masa-masa manja yang berada di sini. Dan bukan saja kepulauan ini bukan saja semasa berada di pusat pemindahan, tapi juga selepas mereka ini balik ke rumah masing-masing, memadamkan semua kebanyakan 80% rumah-rumah masa-masa habis rosak disebabkan oleh manja ini. Jadi saya memohon jasa baik semua pihak untuk dapatlah membantu dari segi barangan, makanan, keperluan rumah dan juga perubatan, pakaian dan semua sekali lah untuk yang berkaitan dengan masa-masa di sini. Di negeri Pahang khususnya di daerah di Maran ni, kita ada jawatan kuasa bencana di peringkat daerah dan kita ada bilik operasi kita di Maran sendiri. Dan di Maran ini kita ada yang paling maksimum tak saya 4,000 lebih masa banjir yang diada di pusat-pusat pemindahan, dan kita lebih daripada 20 pusat pemindahan yang kita telah pindahkan. Jadi dari segi jentera kita, dari segi bantuan, terutamanya di pusat-pusat pemindahan, saya tidak bimbang. Makanan cukup, bekalan cukup yang dikeluarkan oleh kebajikan dan dan begitu juga sumbangan yang diberikan oleh institusi pendidikan, agensi kerajaan yang lain dan NGO yang kita sebagai kita sentralisasikan untuk kita bagi sebagai sokongan kepada masa-masa ini. Yang penting pada saya satu lagi ialah lepas banjir surut. Jadi masa ini akan balik ke rumah mereka dan mereka akan berhadapan dengan masalah yang cukup besar. Yang pertama mungkin harta benda sudah musnah dan mereka perlu membersihkan rumah mereka. Jadi ini second ataupun peringkat kedua yang perlu kita perhatikan. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami keinsafan untuk menghadapi cubaan dan dugaan-Mu ini, Ya Allah.